Kita ada lintas langsung Expo Johor Berkemajuan dari dataran mahkota Kota Iskandar. Kita bersama dengan Radin Muhammad Azwan. Silakan. Okey, Radin. Silakan, Radin. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam negaraku sehati sejiwa. Bersiar langsung dari dataran mahkota Kota Iskandar bersempena dengan Expo Johor Berkemajuan 2017. Memasuki hari keempat Expo Johor Berkemajuan, pelbagai acara ikonik dan pelancaran program telah dan akan dilaksanakan pada Expo yang julung kali diadakan ini. Seperti hari ini, sebentar lagi, sekitar jam 10 pagi akan diadakan pelancaran logo kempen keselamatan jalan raya. Untuk maklumat lanjut mengenai pelancaran tersebut, kita bersama pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Kemajuan Laut Bandar dan Wilayah, Datuk Insinyur Hasni Muhammad. Boleh Datuk ceritakan sikit tentang pelancaran sebentar lagi, Datuk? Terima kasih pihak ATM. Expo Johor Berkemajuan 2017 ini mendapat sambutan yang begitu menggalakkan, dan di salah satu ciri-ciri yang kita ketengahkan dalam Expo Johor Berkemajuan ini ialah berkaitan dengan Johor Connectivity yang akan memberi gambaran kepada rakyat Johor tentang masa depan dalam sistem pengangkutan, bercakap tentang soal rangkaian perhubungan seperti jalan raya dan sebagainya. Maka kemudahan-kemudahan asas, termasuklah kemudahan asas telekomunikasi, juga merupakan salah satu daripada ciri-ciri yang dipamerkan kepada rakyat, dan ianya telah mendapat sambutan yang cukup menggalakkan. Maka pada hari ini pihak kerajaan negeri telah mengambil pendekatan untuk meningkatkan lagi peranan kerajaan dalam memberi perkhidmatan kepada rakyat di Johor, iaitu dengan melancarkan kempen, logo kempen keselamatan jalan raya negeri Johor. Dan seperti mana yang kita sedia maklum, negeri Johor adalah antara negeri yang berlakunya satu jumlah kemalangan yang tinggi, dan jumlah kematian akibat kemalangan jalan raya mencecah 1,113 pada tahun 2016. Ini adalah satu angka yang saya kira tidak menyenangkan hati pelbagai pihak. Maka atas dasar itu, Majlis Keselamatan Jalan Raya Negeri Johor mengambil inisiatif pada hari ini untuk melancarkan logo kempen keselamatan jalan raya ini, di mana bermula pada tahun hadapan, pada tahun 2018, kempen keselamatan jalan raya secara agresif akan dilakukan oleh Majlis Keselamatan Jalan Raya. Dan pendekatan-pendekatan ini adalah berbentuk kempen yang hands-on, interaktif, dan dengan pendekatan yang sedemikian, maka saya percaya kerjasama daripada pelbagai pihak amatlah penting, khususnya agensi-agensi kerajaan, badan-badan NGO dan sebagainya. Dan pada akhirnya, kesedaran dan kefahaman masyarakat terhadap keselamatan jalan raya ini kita harapkan akan sampai mencakupi semua lapisan masyarakat. Itu yang lebih penting, kerana kita ingin melihat bahawa usaha-usaha kempen ini bermula daripada pelajar-pelajar sekolah, golongan-golongan belia, termasuklah semua pengguna jalan raya, khususnya penunggang dan pembonceng motosikal ni, kerana merekalah golongan yang paling ramai terjebak dalam kemalangan jalan raya yang mengakibatkan kematian. Okay, bagaimana Datuk lihat simbolik pelancarannya pada Expo pada kali ini, Tok? Pertama, Yang Amat Mulia Tengku Idris Iskandar Al-Haj, Tengku Temenggong Johor, telah berkenan untuk melancarkan kempen logo ni. Dan itu adalah satu permulaan yang saya kira
cukup memberi rangsangan kepada Majlis Keselamatan Jalan Raya Negeri Johor, di mana Yang Amat Mulia Tengku Temenggung sendiri yang mereka bentuk logo kempen keselamatan ni. Dia sendiri, Tengku sendiri yang melakar asas kepada pembentukan logo kempen pada hari ini. Itu adalah satu yang unik, itu adalah satu yang saya kira cukup bermakna kepada rakyat Johor, dan tentunya dengan penglibatan Yang Amat Mulia Tengku, ianya adalah merupakan satu simbol yang akan memberi satu semangat, satu dorongan kepada usaha Majlis Keselamatan. Okay, terima kasih Datuk. Sekian saja laporan saya, Radia Muhammad Azlan, sempena rancangan Selamat Pagi Malaysia. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan.